Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, selamat siang. Alhamdulillah, untuk siang hari ini saya berada di Hotel Grenda Farm. Grenda Farm yang ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Tepatnya di depan Bandara Yaya ya. Depan Bandara Yaya persis. Nah, kebetulan tadi habis jemput rombongan dari berbagai wilayah ya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari mana tadi ya, Papua, ada yang dari Ujung Pandang atau mana lagi ya, saya kurang tahu tepatnya. Mereka ada sekitar 10 atau berapa orang tadi itu ya. Jadi mereka di Kulon Progo ini selama 15 hari rencananya ya, 15 hari mulai hari ini. Kalau informasinya sih sampai tanggal 9 Desember. Nah, kebetulan ini kebetulan acaranya masih acaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo lagi. Mereka kedatangan dari mana ya? Dan acaranya hanya ke sebuah sekolahan, salah satu sekolah dasar negeri yang ada di Kulon Progo. Nah, kebetulan sekolah dasar negeri ini dekat dengan tempat saya atau dekat dengan rumah saya. Nah, mereka nginap di hotel ini. Sampai selesai. Jadi saya antar jemput dari hotel ke sekolahan, antar jemput ke hotel ke sekolahan setiap hari seperti itu ya. Rencananya seperti itu. Ya, alhamdulillah. Order apapun pokoknya dilalui, dilayani dengan sepenuh hati. Saya masih nunggu, rencananya mau makan siang dulu. Mereka lagi check in ya, check in di hotel ini. Kita tunggu sejenak. Acaranya nanti seperti apa? Kalau yang jelas, kita mau makan siang dulu. Ya, kita menuju namanya ke Pripeh. Ya, wilayah Pripeh yang ada di Kulon Progo. Kita menuju ke sebuah rumah makan atau tempat makan. Ada namanya Sego Berkat. Nah, nanti seperti apa ya? Kuliner Sego Berkat. Kita menuju ke sana. Alhamdulillah, kita makan siang dulu. Namanya Sego Berkat Pare Anom Bu Sepa. Namanya Sego Berkat. Oke, kita apa isinya ini Sego Berkat? Nih. Ada telur, ada suiran ayam, ayam kampung. Ada mie, ada gudeg, ada brongkos, ada oseng-oseng apa ini ya, kayak cipang ya. Terus ada tempe bacem. Nah, komplit ya. Satu, oh ini ada serundeng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 sama kerupuk. Namanya Sego Berkat. Habis makan kita menuju ke suatu tempat ya. Ya, di daerah saya. Siapa? Mantap. Carikan ya, SD Carikan. Kita pakai sandal jepit. Mendingan kita berdua ya, Bu ya. Mendingan kita berdua, Bu. Alhamdulillah sampai ya di tujuan kita. SD Carikan namanya. Oke, acaranya di sini cukup. Soalnya besok, jadi selama 15 hari. Terima kasih. Mantap. Kalian dari subscribe langsung ya. Terima kasih.
Jadi rombongan ini selama 15 hari akan ke sini ya, setiap hari, setiap pagi. Sampai Mas ya. Ada acara khusus ya dia di sini. Jadi saya antar jemput dari hotel ke sekolahan ini ya, SD Carian. Oke, lanjut. Ya, alhamdulillah untuk pagi hari ini. Nah, kebetulan unit I Love yang Bumi Palapa datang ya tadi malam. Terima kasih Mas Ferry sudah mengantarkan unitnya kembali ke sini. Ya. Jadi Mas Ferry yang dari Ngawi, dia karena mau kembali rutinitas pekerjaannya di negeri seberang sana jauh ya, dia menitipkan untuk unitnya di tempat saya kembali biar untuk mencari cuan katanya. Ya alhamdulillah. Nah kebetulan hari ini ada trip juga, langsung saya pakai ya. Nah, alhamdulillah jadwalnya masih sampai tanggal 9, jadi karena udah ada jadwal juga, jadi dua ini nanti saling bergantian, saling mengisi untuk jadwalnya ya, sampai tanggal 9. Oke, hari ini kebetulan janji jemput jam 6 pagi. Sekarang jam 6 kurang seperempat ya. Saya menuju ke titik jemput di hotel Grand Davam yang ada di dekat Bandara YIA. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada turbo timer juga ya. Ini ada tambahan lampu. Terus ini tadi sudah saya panasin juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya malamnya ada nggak ada omalannya banyak. Degan. Enggak terlalu jauh ibu. Ini mah dekat. Dekat kan ya? Iya dekat. Sampai juga untuk hari pertama mereka bertugas. Wah, mantap. Keren. Keren. Hari pertama. Oke. Mantap Mas. Okay. Selamat datang peserta pelatihan metode pembelajaran gasing ya.
Nah, tanggal 23 November sampai 9 Desember SD Negeri Carian Kapanewon Lendah dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo ya. Ya, jadi yang saya bawa itu rombongan pelatih ini ya, metode pembelajaran gasing. Gasing kepanjangan dari ya gampang, asik dan menyenangkan. Seperti apa pembelajarannya kita lihat dulu ya di dalam. Yuk, kita masuk, kita lihat secara langsung metode pembelajaran seperti apa sih anak-anak di sini. Kayaknya beda-beda ya, beda ruangan beda-beda ya. Padahal dari tadi pagi jam 7 sampai sekarang hampir jam 5 sore, mereka tetap asik belajar bersama. Oke, semuanya siap. Konsentrasi. 1, 2, 3. Jadi ceritanya begini ya, dari sejumlah sekolah yang ada di Kulon Progo untuk bagian wilayah selatan itu ada sekitar 30 sekolah ya. Nah, dari sejumlah siswa itu kan dilihat dari apa matematika ya, pelajaran matematika. Memang kalau pelajaran matematika itu monggo pelajaran matematika itu memang ada yang tidak disenangi atau tidak disukai karena mungkin sulit menghitung dan lain sebagainya ya. Jadi siswa yang nilai matematikanya kurang, mereka diajak untuk mengikuti pelatihan metode pembelajaran cara gasik ya. Jadi biar dia bisa apa ya, lebih menikmati pelajaran matematika. Makanya diterjunkan tim khusus ya dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ya. Ceritanya seperti itu. Jadi memang saya sendiri juga pernah punya pengalaman untuk pelajaran matematika itu memang sulit ya. Ya, sebenarnya angkanya mudah, hanya saja metodenya untuk mengikuti pelajaran itu dari masing-masing siswa itu beda-beda ya. Ada yang cepat mudah memahami, ada yang sulit. Seperti itu. Contoh ya, kelas C dari SD Negeri Darat, SD Negeri Ngebung Beran, Kembang Malang, Karang Sewu, Pengkol Sentulu, Kali Petir. Jadi masing-masing sekolah diambil 2 siswa. Ya, 2 siswa. Seperti itu. Pas ya jam 5 sore untuk siswa sudah selesai ya metode pembelajaran hari pertama.